Untuk menemukan apa yang hati kita inginkan, terkadang perlu proses. Kita jalani banyak hal, dari yang kita tidak suka hingga menemukan yang benar-benar kita suka. Pada saat mengikuti kata hati, bukan berarti tidak ada halangan dan cobaan. Terbatasnya waktu dengan keluarga, mengurus karyawan, bahkan ujian lain, ketika hari ini mendapatkan pesanan berlimpah, besok pesanan turun drastis. Kita juga harus terus berinovasi, terus kreatif, menjaga produk dengan kualitas terbaik, dan memiliki strategi dalam membangun usaha. Ini semua dilakukan untuk customer dan untuk orang-orang yang hidupnya bergantung kepada kita, untuk saya sendiri. Saya sadar, setiap usaha pasti ada proses jatuh bangun. Seperti jatuh bangunnya saya dalam usaha ini. Saya, Uda Irman, pemilik Polenzo, usaha sepatu yang saya bangun sekarang sudah bisa dibilang sukses. Tapi di balik sukses ini, ada kerja keras dan keberanian. Saya harus melalui banyak kesedihan, keletihan, bahkan berkorban banyak untuk bisa mencapai ke titik ini. Yang buat saya kuat adalah, saya tahu bahwa semua pengorbanan akan membawa kemana hati saya memanggil.